Oh, rencananya mau ambil apa aja? Celana, baju, jaket, sepatu. Semua ya? Kaki, semuanya. Semua ya? Kalau tahu diri, dapetnya dikit. Ini yang gak tahu diri. Mau yang berapa juta? Hai, hari ini ada pemotretan lagi. Pemotretan apa sih dan kayak gimana? Nanti juga tahu. Pokoknya seru banget. Yang pasti kalau jelong gue juga nggak mau. Ini harus bagus dan emang bagus. Jadi kita masuk aja ke dalam sekarang. Assalamualaikum. Hai, maafkan. Terlambat ya, aku syuting juga dulu. Hai. Nah ini dia nih, tim-timnya siapa yang mau make up? Ah, Cici tuh, Lima udah yang kemarin. Ada yang baru gak sih? Hai. Hair dulu. Oh, rame loh. Udah, kalau gitu, ih ya lo rambutnya panjang banget. Ya ampun. Kita make up dulu, Babs, yuk. Tadi udah sesi pemotretan, belum yang pertama, masih pakai baju ini. Ini konsepnya apa hari ini? Kita mau lebih ke avant-garde dan seksi tetap. Terus bajunya juga kita bikin sheer, tapi nggak mau kelihatan eksotis porno, tapi tetap orang bisa apresiasi itu sebagai sesuatu karya yang bagus. Bagus. Yeah. Tuh, ini dengan nama? Aku Milson. Milson, kamu? Aku Ricky. Ricky. Nah, kemarin juga aku sempat projekan bareng juga sama mereka berdua ini dan fotonya emang bagus ya kan. Yeah. Nah itu foto yang nggak pakai baju, foto yang sama anak itu mereka semua yang mengkonsepkan. Terima kasih loh. Sama-sama. Iya, aku tuh nggak sabar yang ini tuh kayak gimana sih? Coy, rambutnya panjang coy. Tuh, gue tuh berasa kayak baru bangun dari kematian loh. Serius. Ya kan. Tapi pasti jadinya keren banget karena mereka emang udah berkompeten di bidangnya masing-masing. Hari ini ada berapa kali? Hari ini ada berapa baju? Hari ini berapa? Baju lagi ada. Hari ini 3 baju. 3 baju. Ada baju yang ada foto yang enggak pakai baju lagi enggak sih? Ada. Iya. Tapi nanti kita bakal chat gua semua gitu. Oh gitu. Tapi nanti aja yang dikasih tahu. Oh iya. Yang foto jangan boiler, apa namanya? Spoiler. Ini daripada emosi deh. Udah tahu gue pura-pura bego. Yang dipotoin Chiang Fefe. Ya. Chiang Fefe. Nah, fotografinya Chiang Fefe. Chiang Fefe itu perempuan. Ya. Pasti dia orang Batak. Juga orang Surabaya. Oh, namanya soalnya ada Chiang Fefe. Chiang apa? Fifi. Oh, Chiang Fefe. Ya ampun. Nah, kamu pasti pada kepo banget kan gimana sih hasil fotonya. Itu pasti akan dipajang di Instagram dan pastinya akan ada di channel YouTube Niki Crazy Nick Mirel. Nyaru gak sih nih kalau panjang ini? Iya. Ini namanya Ratu Kegelapan. Queen of Amazon. Oh my god. Foto apa?
Jadi kayak mau benar itu tank lo. Oh my god. Langsung lepas lo gue. Keren. Testimoni untuk bajunya kak. Bajunya ini tetap dari Rizky Ridho ya. Desainernya Andra Slim. Desainernya Andra Slim namanya. Keren banget ini. Badan-badan model ya kan. Badan-badan Nikita Slim. Tuh, aku gemeter loh. Masih shaking tuh. Sumpah. Bagus gak Ci? Lihat dong Ceh. Nah itu cara gitu. Keren. Kayaknya nyantai. Harus diterangin dulu sih baru kelihatan ya Ci. Mukanya terang kok. Keren ya? Oke. Ini keren. Ini bedain Ci. Tapi tadi ada sih. Kelihatannya santai. Kita dari bawah juga berdua. Tinggal editing doang nih ya. Ini jatuh. Ini dengan konsep yang out of the box, mudah-mudahan jadinya bagus. Nanti akan itu share di Instagram ini pastinya supaya kalian bisa menikmati keindahan yang namanya duniawi. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog yang berikutnya. Belanjain semua tim gua, belanja apapun itu sepuasnya, nanti tinggal gua yang bayar. Cus, beli. Oke, sekarang gua pengen mumpung dibeliin baju, jadi gua pengen enggak tahu diri ya. Karena kalau misalnya enggak tahu di bukan kalau tahu diri dapatnya dikit. Ini enggak tahu diri. Mau yang berapa juta? Rencananya? Gue sih gak main diskonan ya. Gak mau. Gue cari yang gak diskonan, shy. Karena kan dia banyak duit, jadi dia harus bayarin yang gak diskonan. Asik kali ya. Dibelanjain. Kapan lagi ya gak? Sama siapa? Sama siapa? Sama Rattani kita. Nah kan, rezeki ada aja nih. Di corona gini tiba-tiba dia datang tadi WhatsApp gue bilang, am, kumpulin anak-anak kita Sensi, kita ke satu toko baju, gue mau bayarin semuanya. Nah kan? Oh ya?
Ini biasanya ini dulu pernah bikin dikasih waktu nih. Nah tadi itu nggak ngasih waktu kan? Enggak ngasih. Nggak kasih limit harga berapa kan minimal? Nggak ngasih. Yang nggak ngasih juga kan? Ah, yang tinggi aja ya. Makanya, terus sikat deh. Yuk, mau jadi bingung nih. Sakit nih. Oh iya, pencet tuh tidur lagi. Mau ke rumah sakit? Mau ke SPI lagi gua, abis ini langsung. Jam berapa janjian? 4:30. Jadi capcus. Dia sakit perut lagi? Iya. Kumat lagi? Entah lagi. Kalau nggak kumat nggak mungkin gini dong. Nggak kira penyakit lain. Pintar. Gue lagi di traktir sama Niki. Ya Allah, seneng banget. Berkat Nyai. Akhirnya kita di traktir. Gitu lah. Semuanya ditraktir baju. Ya mobil bebas, yang mana? Kita mau. Mau yang berapa juta? Kayaknya yang model bagus buat gua tuh apa tuh? Lu tau enggak? Kayaknya yang gombrang-gombrang deh. Pak gendut anjing. Enggak dapat, Bay. Bang, enggak dapat. Belum. Gua udah lama enggak ke SNM belanja karena biasa lu di mana emang? Enggak, gua biasa SNM juga, cuman karena gua enggak ada kerjaan jadi buat apa gua beli-beli beginian. Tabungan gue habis beneran. Makanya ya alhamdulillah ada rejeki. Madam gue mau belanjain gue. Jadi bingung gue milih-milihnya. Masih lama-lama lo. Tadi waktu berapa menit sih? Di waktu berapa menit? Ngalam waktu 10 menit. Anjir cepetan lah. Udah dapat. Udah. Putih semua. Kenapa mesti putih? Karena gue gak suka warna lain, gue sukanya putih sama hitam. Karena yang hitam udah sering lihat, jadi yang putih aja. Hitam udah sering lihat? Kayak iyang hitam. Eh gak coklat, iyang. Aku ingin kaos semua? Kaos aja, karena celana aku udah banyak. Kira-kira kalau buat aku apa ya? Buat kamu aku bisa bagian kamu. Baju do, celana doang, celana, meja, terus sama tuh. Baju, terus lagi do, celana aja lah lagi lah. Gue milih baju ini nih, cantik. Gue mau nyobain dulu ya. Celana? Udah. Hah? Udah belum? Baru dapet celana dua. Oh, rencananya mau ambil apa aja? Celana, baju, jaket, sepatu. Semua ya? Kos kaki semuanya. Semua ya? Mumpung dibayarin. Duh, lu belanja apa aja tuh? Buat siapa aja, Duh? Gila banyak banget. Banyak banget. Kira-kira habis berapa lu? Berapa ya? Wah kayaknya gede banget. Nggak tahu deh gue. Gimana bang? Wis, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, karena Aske lagi sakit dan gue harus ke rumah sakit dan ini udah keburu dokternya mau pulang, jadi kita ke rumah sakit dulu. Ya, sampai ketemu lagi ya. Bye bye.